Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada malam hari ini saya berencana untuk mengganti ban luar ya, tepatnya di bagian belakang di tempat Planet Ban Yogyakarta. Karena memang untuk ban yang saat ini saya pakai sudah lumayan halus dan dipakai pun juga sudah tidak terlalu nyaman ketika untuk berboncengkan bahkan untuk sendiri. Nah, pada malam hari ini saya berniat untuk menggantinya di Planet Ban. Di Planet Ban ada beberapa pilihan merek ya, seperti Michelin, kemudian ada juga dan saya pilihkan untuk Michelin karena sebelumnya pun saya juga sudah memakai ban Michelin. Jadi cukup awet sekitar 3 tahun dari saya 2019 itu saya menggantinya dengan Michelin, dan tepat di tahun 2022 September ini saya sudah menggantinya. Artinya untuk 3 tahun saya memakai ban Michelin. Jadi memang lumayan awet ya. Dan selama memakai pun saya juga tidak pernah bocor ketika memakai ban Michelin selama 3 tahun ini. Jadi memang benar-benar awet. Di Planet Ban sendiri sudah lengkap peralatannya, berteknologi ya, dengan peralatan-peralatan canggih seperti ini. Ini sedang melepas ban yang lama. Kemudian juga nantinya dibersihkan juga di bagian ban masangnya. Ini dibersihkan cairan gel yang dulu saya pakai. Nah, untuk harga bannya sendiri, untuk ban Michelin yang bagian belakang ini saya mendapatkan harga di Rp407.000. Kemudian untuk pen atau penutup anginnya itu di harga 11.000. Dan kemudian saya juga memakai gel atau cairan gel di dalam bannya itu di harga 32.000. Dan ini sudah pemasangan ban barunya. Nah, setelah saya memakai ban baru itu benar-benar beda banget ya sebelumnya, karena yang sebelumnya itu udah tipis atau halus. Ketika saya memakai ban baru itu udah kerasanya nyaman banget ketika dipakai untuk berkendara kemana aja, lebih nyaman. Ketika ada lubang juga enak buat selebrasi akselerasi itu juga bisa. Nah, selain itu juga saya mengganti kampas rem belakang. Di sini saya mendapatkan harga Rp65.000. Di sini sih untuk mereknya saya kurang tahu ya apa X, cuman di sini tulisannya XGBR01 brake. Nah, di harga Rp65.000. Jadi selain saya mengganti ban, saya juga mengganti kampas rem yang memang sudah lama sudah tidak pernah saya ganti, dan ketamasnya juga saya suruh untuk mengecekkan bahwa kampas rem yang lama sudah terlalu tipis, sudah mau habis. Jadi itu saja cerita saya mengenai mengganti ban di Planet Ban ya. Itu pengalaman saya. Bagi teman-teman yang mau mengganti ban di Planet Ban juga monggo silakan, sudah rekomendasi. Terima kasih, sampai jumpa.